lagi bersama saya di channel YouTube No Limit Indonesia. Di video kali ini saya kedatangan CBR 2.5 RR nih. Nah ini kita mau upgrade di bagian ECU nya kita menggunakan eraser. Nah ini dia ECU nya pakai eraser yang serinya RC Super X. Ini kasih lihat untuk CBR 250 RR. Ya. Nanti kita bakal pasang, terus kita tuning juga ya. Kita sambil neno biar nanti kelihatan hasilnya. Pantengin terus videonya biar gak ketinggalan. Ini dia hasil akhirnya. Setelah kita pasang ECU nya tadi eraser, terus kita tuning sedikit ya. Nah ini saya sedikit cerita, itu tadi motornya jadi standaran banget ya, mesin belum apa belum diapa-apain lah, kiri juga masih standar. Itu dia cuman tadi main knalpot. Nah karena dari si ownernya sedikit cerita sebelum kita ganti ECU ya, karena motornya itu udah ganti knalpot, performanya agak flop ya, agak turun, ada juga nembak-nembak ya, jadi kurang nyaman. Nah tadi juga sebelum saya ganti ECU, saya deno dulu menggunakan ECU standarnya ya, jadi biar ketahuan dari kurvanya, grafik di denonya seperti apa. Nah jadi sesudah sama sebelumnya, jadi enak buat ngejelasin ke customernya, jadi ada perbedaannya. Nah ini dia perbedaannya seperti apa nih, kita simak. Ini dia di kurvanya ya. Nah nanti teman-teman bisa lihat di videonya, ini perbedaannya itu di horsepowernya 31,9, terus sama torsinya di 16 ya. Terus di kenaikannya torsi itu di 16, berarti ada kenaikan 2. Untuk horsepowernya naiknya 0,7an.
Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa lihat, bisa cermati perbedaan kurvanya ya setelah di-tuning ya menggunakan ECU racer. Karena ini motor standar, jadi ini udah maksimal. Karena mesinnya masih standar, cuman ngerapiin grafik kurvanya yang flop sama debit bensinnya supaya knalpotnya nggak meletup-letup karena udah menggunakan knalpot racing. Nah itu dia dari saya, sekian ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya.